Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang saya berada di Jatim Expo Surabaya untuk mengikuti acara Santri Culture Night yang digelar oleh PWNU Jawa Timur. Agenda tersebut yakni untuk memperingati malam puncak Hari Santri 2022. Dalam rangka memperingati puncak Hari Santri 2022, PWNU Jawa Timur menggelar Santri Culture Night Carnival di Jatim Expo Surabaya pada Sabtu malam. Kesannya ini untuk pertama kali saya menghadiri acara yang sangat luar biasa ini dan benar-benar sungguh sangat meriah dan bisa menghadirkan beberapa ribuan tadi santri yang ada di Jawa Timur itu sungguh luar biasa sekali. Itu bentuk support para kiai untuk support kegiatan para santri dan juga menghadirkan beberapa para tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh NU itu sangat luar biasa sekali. Ya, harapan saya semoga acara santri pada tahun-tahun berikutnya itu jauh lebih baik lagi dan santri-santri lebih bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa menjunjung tinggi martabat sesuai dengan hari santri pada tahun ini. Ada banyak agenda dalam pagelaran ini, diantaranya fashion show batik keren, kirab bendera merah putih serta bendera Nahdlatul Ulama, muhafadzah kolosal Aqidatul Awam yang dibawakan 700 santri, pembacaan ikrar santri Nusantara oleh 9 cucu kiai sepuh dari berbagai pesantren di Jawa Timur, serta penampilan ishari dari lintas generasi. Sejumlah tokoh dan pejabat juga hadir menjadi saksi semarak SCNC tersebut, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Nur Cahyanto, beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur lainnya. Demikian aula terkini hari ini, jangan lupa saksikan program AMTV selanjutnya. Saya Afif Saputra bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.